Bupati Kepulauan Selayar Haji Muh Basli Ali melakukan launching aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Ruang Pola Kantor Bupati, Senin 10 Oktober 2022. Peluncuran aplikasi tersebut merupakan kolaborasi Bappenda Kepulauan Selayar dengan PT Bank Sulselbar, yang ditandai oleh penabuhan gendang oleh Bupati. Terkait dengan launching aplikasi Simpada, Bupati menyampaikan apresiasi kepada PT Bank Sulselbar sebagai penyedia aplikasi secara gratis. Aplikasi Simpada, lanjut Bupati Basli Ali, bertujuan memberikan kemudahan dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah, serta mewujudkan sistem transformasi informasi pajak atau retribusi berbasis digital. Di era digital ini, kata Basli Ali, pelaksanaan pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah dituntut untuk menciptakan terobosan yang bersifat digitalisasi. Meski demikian, Basli Ali berharap aplikasi tersebut dapat berjalan dengan baik sesuai harapan. Menurutnya, yang paling penting adalah dapat memberikan edukasi atau pemahaman kepada masyarakat. Kita harus memberikan edukasi agar masyarakat juga paham. Tentu ini kita lakukan secara bertahap dan itu perlu keseriusan dari kita semua, ucap Basli Ali. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pendapatan Daerah, khususnya bidang pengelolaan pendapatan, Bupati mengimbau agar aplikasi itu dapat disosialisasikan kepada seluruh perangkat daerah dan masyarakat luas pada umumnya.